الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan Al-Ali Jawatan Kuasa Surau, yang bahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz, Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya Tuan-Tuan, Puan-Puan, Hadirin, Hadirat, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama lagi di dalam majlis ibadah kepada Allah SWT, majlis sembahyang tarawih bersama-sama, mengisyak bersama-sama, itu diikuti dengan witir, dan kita ambil sedikit masa pada malam ini untuk kita membuat sedikit tazkirah tentang ibadah yang telah kita kerjakan dan yang akan kita lakukan selepas ini. Mudah-mudahan dengan itu akan membantu kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, dah banyak benar ibadah dah kita buat dah selama 8 hari ni. So, nak masuk ke 9. Yang pertama, kita dah banyak semayang 8 rakaat semalam. Yang sunat aja tu 8 hari dah 64 rakaat. Eh, banyak tu. 8 ke 8, 64 dah. Betul ya? Banyak tu. Campur witir 3 kali 8 berapa? Ya Allah, itu matematik dapat berapa? 3 kali 8 berapa? Ha, 24. Ha, 24 dengan 64 dah berapa? Udah, tak tahu kira. 88. Banyak tu. Orang yang sembahyang apa Allah janji? Innas-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang itu daripada fahsya dan mungkar. Bermakna orang yang dah sembahyang macam kita ni banyak kali dah, tak ada lagi melakukan mungkar, tak ada lagi melakukan maksiat, tak ada lagi melakukan perkara-perkara yang keji dan juga berdosa. Tak ada ambil nombor ekor lagi. Tak ada ngumpat lagi. Tak ada nyemua kain apa? Tak ada nyemua kain apa? Umban tak betul. Nyemua kain apa? Ketang dada. Ha. Kerana dia dah sembahyang, Allah dah cegah dia daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Selain daripada itu, dia suruh kita banyak-banyak bersedekah supaya kita jadi orang yang pemurah. Ada je list yang datang. Baik ni, kerana ada lagi satu ni, ya, dengar kan tak, siapa nak balik. Siapa agak-agak takut, tu saya tunggu balik. Selepas ini ada permintaan lagi. Kemudian di antaranya disuruh kita banyak zikir. Orang zikir dapat apa? Senang jiwanya. Tadi tu imam dia baca ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingati Allah itu akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Ya. Tapi malam ni saya nak fokus dengan satu perkara aja, latihan-latihan di bulan Ramadan ni agar kita menjadi orang yang bertakwa. Di antara tadilah sembahyang, sedekah, zikir, lagi lawan hawa nafsu, berlapor, jaga malam, ya, selalu iktikaf di masjid. Itulah latihan-latihan bulan Ramadan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan salah satu daripada latihan yang dianjurkan oleh Allah di bulan Ramadan ni ialah kita banyak bertadarus Al-Quranul Karim. Jangan miss kita di bulan Ramadan ni bertadarus.
bukan mesti khatam satu Quran, tapi sekurang-kurangnya tiap-tiap hari kita baca Quran, ya. Dan baca tu pula biar belajar, jangan baca sorang-sorang aja. Kalau baca sorang-sorang dia kira betul ajalah. Siapa ada dengarnya? Betul ajalah. Biar bersama, kerana Al-Quran ni kita perlu belajar membacanya. Ya, membacanya kena belajar, kena tahu maknanya, kena tahu tafsirnya. Tuntutan Al-Quran ni bukan macam tuntutan bahasa lain. Bahasa Melayu umpamanya ni bukan ada hukum. Nak sebut pasyur pun boleh, pasir pun boleh, pasyak pun boleh. Ya. Dia mana ada ikhfa? Adakah cakap Melayu ikhfa ada? Saya hendak ke pengkalan pego. Adakah? Mana ada lantak lah mana bunyi panjang pendeknya pun. Tapi bahasa Al-Quran tak boleh. Dia ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab, ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mad asli. Macam-macam ya. Ada qala-qala, ada makhraj huruf. Kena belajar betul-betul. Ya. Kalau bahasa lain tak apa. Qadir pun boleh, kadir pun boleh, kadiyah pun boleh, kadiyah pun boleh. Ya tak? Tapi Quran boleh kita baca innallaha ala kulli syai'in qadir. Boleh ke? Mana boleh? Qadir pun tak boleh. Nak qadir baru betul. Ini dia tuan-tuan ya. Mesti belajar membacanya supaya kita dapat baca dengan betul. Tuhan suruh warattilil Quran sambung. Tartilah, bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Makhraj hurufnya nak betul, harakatnya nak betul, qalqalahnya nak disebutkan, nak berbunyi, tebian nipisnya nak betul. Jadi inilah peluang kita di bulan Ramadan ni, supaya kita boleh banyak membaca Al-Quran. Bukan nak jadi qari, nak dapat tilawah Al-Quran nombor satu, tak payah sebaca betul tu, dah lah tu. Lebih-lebih lagi ketika kita membaca rukun qauli di dalam sembahyang kita. Kena baca betul-betul. Hari ini ramai yang baca Quran tak betul. Kecuali orang-orang di section apa ni, section 18 ni. Ini orang demik ni semua betul. Pakar-pakar belakang. Tapi tempat lain, ya Allah, macam-macam bunyi. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Betul ke? Kali lagi dengar lah lo. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Betul ke tak? Betul ke salah? Berani dia mengata Tok Guru salah ya? Betul ke salah? Salah. Tengok ustaz ni hafiz dengan dia kan salah. Salah lah. Nak waqaf-waqaf lah, nak wasal-wasal lah. Itu yang kena belajar tu, ya. Itu sebab berapa ramai orang membaca Al-Quran, nanti Al-Quran tu akan melaknat dia di akhirat kelak. Sebab itu kena baca, kena belajar. It is never too late to learn. You are never too old to learn. Sudah tua apa saya ni belajar lagi. Sudah 71 ni belajar lagi. Supaya kita dapat membacanya dengan betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca Quran tu biarlah baca maknanya sekali, supaya kita faham apa kandungan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, hari ini tidak ada alasan mengapa kita tak boleh membaca makna Al-Quran. Ada tak kitab-kitab yang mengandungi makna? Ada ke tak ada? Ada. Atas? Bayarlah, belilah. Mana nak beli? Lagi-lagi, mana nak beli? Kampung. Banyak ke tafsirnya, ya? Tafsir ada, makna ada, terjemahannya banyak. Berapa-berapa company dah mencetak Al-Quran dengan makna-makna sekali. Bila kita baca makna Al-Quran, barulah kita tahu apa yang terkandung di dalam ajaran Islam.
kerana Al-Quran itu kandungannya ialah ajaran-ajaran di dalam Islam. Semua yang ada peraturan dalam Islam tu terdapat pada Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran tu hudal linnas, petunjuk bagi manusia supaya kita hidup mengikut kehendak, mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca makna Al-Quran, barulah kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Selama ini banyak orang mempertikaikan Al-Quran. Kenapa? Kerana dia tak baca maknanya. Tak tahu maknanya, main baca gitu aja. Jadi banyaklah hukum hakam yang dipertikaikan kerana dia tak faham makna. Baca je. Serupa orang nyanyi Hindustan lah. Nyanyi pandai tapi maknanya apa haram tahu. Saya pun pandai nyanyi tahu. Ya ho janggeli kahe, apa katanya? Apa katanya? Siapa pun tak tahu, saya pun tak tahu. Cel cel meri sate, hai meri hati, apa katanya? Apa katanya dia, bang? Dia nyanyi pun tak tahu. Dia baca Quran pun tak. Inilah dia tuan-tuan dan puan, kena faham maknanya baru kita tahu. Kalau kita baca dengan makna sekali, kita akan jumpa ayat-ayat seperti dalam surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Apa artinya? Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redolah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Di sini Allah dah bagi tahu kita dalam satu ayat je. Bukan satu ayat pun, tak sampai satu ayat. Saya baca itu separuh daripada ayat tu je. Bahawa Islam itu sudah lengkap. Everything is there in Islam. Nothing is left out. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggir. Ada pernah tengok tak tu? Dalam Islam tu tak ada yang tertinggal, tiada yang terpinggir. Semuanya ada dalam Islam. Allah dah kata apa itu dalam Quran? Islam itu sudah lengkap, sudah sempurna. Cakap orang putihnya apa? Lengkap, sempurna apa? Ya Allah, dia tak kerti orang putih ke? Apa katanya? Perfect. When Islam is perfect, there is no more room for other modes of living, other methods of living. Only Islam is the right religion, the right way of life. Yang lain semua tak betul belakang. Hanya Islam saja yang betul. Tidak boleh dimaju-majukan lagi, tak boleh dipindah-pindah, tak boleh diubah suai, tak boleh dimodify-modify. You have got to take Islam as it is. Kerana Allah kata sudah lengkap. Kalau sesuatu itu sudah sempurna, sudah lengkap, tidak ke kita yang lain? Tak ada jawab dia mana pun. Sudah sesuatu itu lengkap, tidak ke yang lain? Tanda. Saya nak tanya orang belakang tu. Kalau suami perempuan ni dah sudah komplit. Yang pertama handsome. Yang kedua kaya. Yang ketiga pemurah. Yang keempat romantik. Yang kelima prihatin terhadap kebajikan isteri. Yang keenam sentiasa menjaga kepentingan isteri. Ndak ke suami lain? Ngangguklah. Dah ngelit. Tanda. Saya tanya orang depan pula. Kalaulah isteri tuan-tuan tu muda, cantik, romantik, seksi, pandai memasak, menjaga kepentingan suami sentiasa, bermanja-manja saja dengan suami, ndak ke isteri lain? Yang itu ndak katanya. Yang isteri tak ndak, suami ndak katanya. Ini nak mengatakan, nak menyatakan bahawa Islam itu sudah lengkap, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kena terima Islam. Tak boleh cara lain. Kerana Tuhan tak terima. Bila baca lagi, baca, kita jumpa satu ayat pula lagi.
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, kata Allah. Apa katanya? Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Allah gunakan kalimah lan, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Lan tu apa katanya? No way, tak ada jalan, lil abad, sampai bila-bila Tuhan tak terima. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Itu dia, ya. Itu dia amaran dari Allah Ta'ala. Siapa mengambil cara hidup lain daripada Islam, maka sampai bila-bila pun Tuhan tak terima. Dan orang itu di akhirat akan tergolong ke dalam golongan orang yang rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, di akhirat besok hanya ada dua tempat aja. Satu tempat untung, satu lagi tempat rugi. Dia tak ada tempat pulang modal, tahu? Kalau tak ada untung, rugi. Kalau tak ada rugi, untung. Orang yang biasa, orang yang normal, dia nak untung ke nak rugi? Kalau nak untung, maka ikutlah Al-Quran, ikut Islam dalam segenap kehidupan hidup kita, ya. Kerana Islam tu dah sempurna, dah lengkap. Itu sebab kita diajur, dalam Islam ni diajur, membuat apa jua, sekecil-kecil perbuatan pun ada peraturannya dalam Islam. Ada bangkangan, yes or no. Benda yang kecil-kecil pun diajur dalam Islam. Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak menguap? Nak menguap, ada tak Islam ajar? Ada. Nak menguap mula-mula apa buat? Tutup mulut tu. Lepas tu, jampi. Tahu jampi menguap? Tahu tak? Apa jampinya? Ya Allah, yang dah itu diam, ada seorang dua yang tahu pun ni. Apa jampi menguap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa tak hafal angkat tangan? Itu jampi menguap, dapat pahala, dua pahala tu. Yang pertama tutup mulut, yang kedua membaca a'udzu billah. Nampak tu? Menguap dapat pahala, menguap kira ibadah, berosin kira ibadah. Mamam kira ibadah, minum kira ibadah. O'ok pun kira ibadah, tahu? O'ok. Kita pergi tu, dapat pahala, tahu kalau ikut. Ini hebatnya Islam. Ulah lengkap. Kalau benda yang kecil-kecil kopi ni pun ada diajur dalam Islam, yang besar-besar tak ada ke? Pendidikan tak ada ke? Ekonomi tak ada ke? Pentadbiran tak ada ke? Kekeluargaan tak ada ke? Nikah kahwin tak ada ke? Kenuri kenara tak ada ke? Ada lagi satu apa benda tu? Ada lagi satu, tak ada ke apa? Demek apa ya? Politik tak ada ke? Tukar saya ya, demek ya? Semua ada dalam Islam. Kena terima. Itu sebab bila kita baca Quran baru kita tahu, everything is there in Islam. Tidak ada tertinggal. Tidak ada yang apa? Yang tak ada dalam Islam. Tidak ada yang tak ada dalam Islam. Faham ke ni? Tidak ada yang tak ada dalam Islam. Semua ada. Dan kita tidak boleh menolak apa sahaja yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang-kadang hukum tu tak masuk akal kita. Kita tak tahu mengapa Allah datangkan hukum macam itu. Kena terima juga. Pasal apa disuruh orang perempuan menutup aurat pakai tudung, sedangkan negara Malaysia negara panas? Tapi bukan boleh kita pertikaikan perintah Allah. Bila Allah kata suruh tutup aurat, tutuplah aurat tu. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, kabarkan kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu,
Ya, dan juga wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala mereka hingga ke paras dada. Ha, jangan nak pertikaikan, how can you ask us to tutup-tutup, Malaysia is a hot country, it is not suitable here. Ha, jangan pasal. Ha, yang apa itu, yang gelembung macam rambut itu, tak nak kena tengok orang rambut gelembung. Tak tengok. Ha, pasal apa? Tak beriman dengan perintah bertudung. Ha, ini dia tuan-tuan dan perempuan. Ya? Sebagai kita orang beriman, mesti terima apa saja yang ada dalam Al-Quran. Ha, ya? Kadang-kadang banyak orang mempertikaikan sebab dia tak baca Quran. Mana sesuai orang mencuri dipotong tangan, katanya. Ya? Mana sesuai orang mencuri potong tangan, nanti kudung apa yang nak mencari makan. Bermakna dia tak baca Quran. Ada dalam Quran suruh perintah potong tangan? Ada ke tak ada? Ada. As-sariqu was-sariqa faqtu'u aydiyahuma, kata Allah. Si pencuri lelaki dan si pencuri perempuan, hendaklah kamu potong tangan kedua-dua mereka. Apabila dapat salah lah, adalah syarat-syaratnya, bukan terus potong saja. Ha, ini perintah dalam Al-Quran itu mesti kita terima, mesti kita laksanakan, kerana itu perintah Allah. Innama kana qawlal mu'minin iza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na, sambung, wa ata'na. Ha, ya, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu apabila diseru kepada mereka untuk kepada Allah dan Rasul, diseru kepada mereka kepada Allah dan Rasul, bahawasanya mereka berkata, kami dengar dan kami patuh. Bukan kami dengar nantilah kita cek sesuai ke tak sesuai, logik ke tak logik. Ha, Islam is not all about logic. There are certain things which God ask us to do atau perintah kita nak buat which are not logic, beyond your logical thinking. Ya, yeah? Banyak perkara-perkara dalam Islam yang kita tak dapat nak fikirkan mengapa Allah datangkan perintah itu. Ha, kadang-kadang tak logik mengapa Allah haramkan riba, tak logik itu. Kerana riba itu adalah satu cara yang boleh membantu kita untuk membangun. Nak membangun kena amalkan riba, tapi Allah haramkan apa? Dah banyak kali, mana orang yang ngaji tiap bulan dia tahulah, banyak kali dah saya sebut apa pasal Allah haramkan makan babi. Ha, apa pasal Allah haramkan makan babi, sedangkan babi itu banyak benar gunanya untuk manusia. Ya ke tak? Ya ke tak? Banyak yang dah dengar tu tutup telinga, tak payah dengar. Ha, yang belum dengar lagi ni, pasal malam ni ramai sikit. Apa pasal Allah larang kita makan babi? The animal is very useful to human beings. Almost every part of the animal is useful. Ha, dagingnya kalau buat mori, ya Allah, jenuh. Liun aja. Tahu ke liun? Ha, lembut aja dagingnya. Oh, dia mudah tengok saya tu, ustaz, ada ke makan babi gitu. Tak ada lah. Lagi tulangnya boleh buat apa? Tulang buat apa? Buat sup, sup apa? Sup ekor, mana buat ekor pula tulang? Sup apa? Salah, sup apa? Gearbox. Ha, tambah sup gearbox. Ha. Lagi? Lagi kulitnya buat apa? Buat keropok. Tengok ustaz pun dah pandai tu. Ha. Baru sekali dengar dah pandai. Ha. Buat keropok, very very crispy. Krok 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 krok. Ha. Ya, lemaknya boleh buat apa? Lemaknya boleh buat apa, Uri? Buat gelatin. Nah, tuan gimana tu? Ha, boleh buat gelatin. Ha, ya. Gelatin apa gunanya? Jadi pengawet gel tu, dia boleh jadi pengawet, boleh buat syampu, boleh buat ubat gigi, boleh buat kapsul ubat. Ya, itu gel. Ha, daripada lemak babi boleh tak saya banyak tuan Jerman. Ha, ha, dia orang apa? Orang perubatan mesti tahu punya. Ha, tak ada ke kapsul-kapsul daripada lemak babi? Ada kan? Ha, jadi boleh buat. Ha, lagi apa? Perutnya boleh buat apa? Perutnya boleh buat apa? Ha? Buat sate yang amat sedapnya, ya. Ha, buat sup pun boleh, buat sate pun boleh. Bulunya boleh buat apa? Buat berus, berus gigi boleh, berus budak sekolah boleh, berus cat boleh. Nak ngecat surau ni bolehlah pakai berus babi tu. Ha, nak raya ngasuk.
Tapi Allah haramkan ngapa? Mengapa? Why does God prohibit us from taking pork? Pasal apa? Don't ask. Simply follow. Jangan tanya, ikut aja. Ha, ini dia orang yang baca Quran. Baru dia sedar. Kalau tak baca Quran, dia tak sedar. Ha, dia mempertikaikan hukum hakam Allah Ta'ala. Ya? Lagi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita baca Quran, kita akan jumpa bahawa kita tak boleh pilih-pilih hukum hakam Allah ni, tak boleh pilih-pilih. Yang ini buat, yang ini tinggalkan, tak boleh. Yang ini terima, yang ini reject, tak boleh. Yang ini kita perjuangkan, yang ini kita menentang, tak boleh. Mesti apa? Mesti apa? Terima semuanya sekali. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, masuk kamu ke dalam Islam itu kesemuanya sekali. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut kata-kata syaitan yang katakan janganlah teruk benar, buat sikit-sikit udahlah. Mayang-mayanglah hujung minggu ambillah nombor ekor. Siapa ngabar tu? Syaitan. Beri benar, masa datang ngaji pakailah tudung. Ha, dah lepas ngaji esok pergi parti pakai apa? Pakai apa? Tak usahlah bertudung, pakailah bebek. Tahu bebek? Ha. Pakailah bebek, pakailah mini skirt, pakailah stokin panjang. Ah, ha, betul? Pakai kasut tumit tinggi, berjalanlah apa? Berjalanlah. Teketik-ketik, teketik-ketik macam. Ya Allah, tak tahu dah meh. Teketik-ketik, teketik-ketik macam apa? Macam itik. Tak pernah dengar. Macam itik pulang petang tiada lan melenggang bibirnya merah. Delima mereka kain tinggi sebelah. Lagi betisnya membayang. Itu dia Nona Section 18. Ha, ya, dah tu eh? Eh, salahnya. Ha. Ya. Yeah. Itu syaitan ngabur apa itu tu. Kita kena amalkan Islam kesemuanya sekali. Susah macam mana pun kena buat juga, kerana Allah perintahkan apa itu. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu, sama lagi, fisil mikafah. Masuk kamu ke dalam Islam tu kesemuanya sekali. Jangan ini tolak, ini terima, ini perjuangkan, ini menentang. Tak boleh. Apa akibatnya kalau kita buat apa itu? Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Apa artinya? Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur kepada setengah yang lain? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ. Tiada balasan yang lain bagi mereka-mereka yang berbuat demikian. إِلَّا. Apa kata إِلَّا? Melainkan, kecuali. Hizyum fil hayatid dunia. Apa katanya? Hina dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuraddun. Di hari kiamat nanti kamu akan balik. Balik ke mana? Ila asyaddil azab. Kepada azab yang amat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tak pernah alpa dengan apa yang kamu buat di atas muka bumi ini. Allah janjikan dua. Bagi orang yang setengah buat, setengah tinggal, setengah terima, setengah tolak tu, Allah janjikan dua. Yang pertama, hina dalam kehidupan di dunia. Nanti di akhirat nanti, Allah janjikan lagi azab yang amat pedih. Mana tak? Nak hina dunia ke nak azab yang pedih? Dua-dua tak ada. Tapi sekarang ni, ya, betul ke tak berlaku ke tak perkara ini? Sekarang ni cuba tengok umat Islam dihina di mata rata. Di mana-mana pun umat Islam dihina. Ya ke dah?
Umat Islam di Afghanistan hina ke mulia. Di Iraq hina ke mulia. Di Chechnya hina ke mulia. Di India hina ke mulia. Di Filipina hina ke mulia. Allah. Sebut je di mana? Ha? Ha, di Burma hina ke mulia. Di Thailand, Selatan Thai hina ke mulia. Di mana-mana pun sedang dihina. Mengapa? Kerana umat Islam pilih-pilih, ini buat, ini tanda buat, ini terima, ini tolak. Nah, kalau orang lelaki yang diterimanya apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ah, diterima pula kata, oh bagus 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 bagus, kata orang lelaki tu. Dia ambil pula nyolak mata. Kata marah dia tu. Ha. Saya tak nak bagi makna ayat tu, nak tanya ustaz lepas ni. Mana ya? Ha, jadi setengah terima, setengah tak terima, itulah akibatnya kita sedang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ha, di Malaysia ni pun mana dia mulianya kita. Ha, nak tazkirah pun terpaksa, ha, macam-macam ujian yang dilalui baru dapat tazkirah. Kalau tidak setengah tempat mana boleh tazkirah, boleh ke? Ha, setengah tempat tak boleh, sini alhamdulillah lah boleh. Ha, kerana Allah sengaja nak hinakan kita kerana kita tidak amalkan Islam keseluruhannya. Sebab Allah perintahkan kita supaya amalkan Islam keseluruhannya. Hari ini kita banyak silap. Kita ingat Islam tu hanya puasa, zakat, haji, umrah. Itu saja. Bila dah dia naik haji, dah pergi umrah, dah puasa, dah zakat, dah apa, dia pun ngangguk aje lah. Duduk atas kerusi ngangguk tu. Aku kalau mati esok syurga mana lagaknya ya? Syurga Firdaus ke? Jannatul Naim ke? Darussalam ke? Apa lagi? Ha? Jannatul Ma'wa ke? Orang kau itu orang apa keluarnya? Orang perasan. Tuan saya, orang apa? Orang perasan. Tahu ke perasan? SS. Apa SS? Syok sendiri. Ha, kerana kita silap. Bahawa kita ingat Islam tu hanya ritual semata-mata. Sedangkan Islam itu meliputi seluruh kehidupan. Tapi kerana kita tak faham, ha, kita ingat cukup lu dah puasa, zakat, haji, semayang dan sebagainya. Ha, macam orang buta dengan gajah lah. Ada kau pernah dengar cerita orang buta dengan gajah? Ha, saya dah jadi dua kata nak apa diceritakan orang buta dengan gajah tu, tahu? Ha. Dalam satu tempat tu ada satu kampung. Dalam kampung tu ada empat orang buta. Orang buta tu rajin berbenar. Tiap-tiap waktu ada lah dia di surau. Ada dia di masjid. Orang celik tak ada. Ha, orang celik ni ada waktu-waktu yang ramai, ada waktu-waktu lain tak ada. Tapi orang buta tu setiap waktu ada aje. Ha, pada suatu maghrib, lepas sembahyang maghrib, mereka pun duduklah di beranda, berceritalah dia, kita ni malang ya. Buta mata kita tak nampak keindahan alam. Kata orang celik, alam ni cantik. Kata orang buta nombor dua, aku pun setuju cakap kemikir, kata dia. Ha, alam ni cantik, kata dia. Kata dia, gajah tu hebat. Kata yang ketiga, kata dia. Aku pun teringin benar nak tengok gajah. Ya, kata orang nombor empat tu. Aku pun teringin juga. Kalau ada gajah, oh, dapat kita tengok. Ya? Ha, tak boleh tengok, kita pegang pun jadilah, katanya. Ha. Entah macam mana, datang satu sarkas dari India. Bawalah dia dengan binatang gajah tu dibawanya. Main di mana? Di sekolah kebangsaan Kuala Bego di sana Padang tu. Ha, ya? Jadi bila datang tu satu hari sebelum permainan sebenarnya ada promosi. Semua orang boleh masuk free. Ha, boleh bergelemak dengan binatang, termasuklah gajah. Orang buta tu boleh dengar itu. Oh, pergilah. Tapi dia seorang-seorang tau. Ha, tak ada pergi ramai-ramai, tak ada geng-geng, dia seorang je. Ha, pergi sana. Pergi. Mana gajah? Mana gajah? Gajah. Dia, ha, jumpa, datang seorang tunjuk. Ha, ini dia, pegang kata. Ha, datang dia terpegang kena ekor gajah. Dia murut ekor gajah tu. Kata dia, orang celik ni nipu aku je, kata. Kata yang gajah tu terah benar, hebat benar, besar benar. Bila pula terahnya macam tali aja, katanya. Ha. Ini dah jadi satu akidah ni tau, bahawa gajah macam
tali jangan harui cerita lain. Jangan harui kabarkan gajah tu macam lain. Oi, tak setuju dia pasal dia dah megang ni. Datangnya nombor dua, tunjuk kepada gajah, dia pun pegang, terpegangkan kaki gajah. Dia pun urut katai ke bawah, katai ke bawah, katai ke bawah. Orang celik ni tak terpakai betul, kata. Nipu aku je, kata ni gajah tu hebat. Gajah hebat, apa? Macam tiang aje, katanya. Udah macam tiang pula. Datang pula orang yang ketiga, terpegangkan apa? Pegangkan apa? Salah, terpegangkan apa? Terpegangkan perut gajah. Dia pun urut perut gajah tu. Orang celik ni nipu aku aje. Mana terornya gajah tu? Gajah tu macam dinding aje, kata dia. Datang nombor empat pula, terpegangkan telinga gajah. Dia pun urut telinga gajah tu. Kata dia, gajah ni terror, hebat, besar, gagah. Apa? Macam apa? Macam apa? Macam kipas aje. Sudah empat akidah tentang gajah. Seorang mengatakan gajah macam tali, seorang lagi mengatakan gajah macam tiang, seorang lagi mengatakan gajah macam dinding, seorang lagi mengatakan gajah macam kipas. Bila maghrib tu lepas bayar, lepas bayar melonggok balik. Orang buta dengan orang buta. Kata orang buta A tu, ya orang celik ni nipu aku je, nipu kita aje. Ya. Kata dia gajah tu terror benar, kata. Mana terornya? Macam tali aje. Kata orang buta nombor dua, kampung seropin nipu aku je. Kamu ingat aku tak pergi ke? Aku pergi weh, tak payah tanya Cik Mat. Jumpa aku sana tadi. Bila pula gajah tu seropin tali, gajah tu macam tiang. Kata yang nombor tiga tu pula, komen berdua-dua nak pakat nak nipu aku je. Bila pula gajah tu robat tali, robat tiang, gajah tu sebenarnya macam dinding. Datang kau nombor empat, komen tiga, dua kali lima, lima kali dua je. Serupa nak nipu aku je, katanya. Mana pula gajah tu robat dinding, robat tiang, robat tali. Gajah tu sebenarnya robat kipas. Bukan, kata yang pertama tiang, kata yang kedua. Yang ketiga kata dinding. Yang pertama kata tali. Rotolah bertungkuk-tungkuk. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Sudahnya tongkat naik. Lepung. Ada yang patah gigi, ada yang cabik telinga, ada yang bengkak kepala, ada yang berdarah hidung. Pasal apa? Masing-masing mempertahankan konsep gajah. This is what is happening now. Ya ke dah? Masing-masing mengatakan Islam itu mengikut konsep yang dia faham. Ada yang mengatakan Islam itu pembangunan, dia kira pembangunan aja. Ada yang mengatakan Islam itu akhlak, dia kira akhlak aja, lantak dia kira dia baik aja. Lantaklah kau nak rasuah ke nak jual negara ni ke, lantaklah nak nipu rakyat dengan dakwah tak kekal ke, lantaklah, aku tak peduli, kata. Aku kira akhlak yang baik aja, kata. Tak kira lah apa-apa pun. Yang ada blok setengah tu kira semayang je. Semayang. Yang setengah tu kira wirid je. Subhanallah. La ilaha illallah. Dia kira wirid je. Lain tak ada. Sebenarnya tuan-tuan, gajah itu ialah kombinasi kaki, ekor, telinga, belalang, gading, perut. Itulah namanya gajah. Kalau Tuan Haji Abdul Rahman ni dia ambilnya satu gajah tu ekor, jadi potongnya ekor tu bawa naik motor. Bawa naik motor tu jalan round kalau bego ni. Tuan Haji bawa apa tu? Teman bawa gajah, kita percaya ke orang? Percaya ke orang? Dia bawa apa? Bawa ekor gajah. Sebab itulah kita kena baca Quran baru faham, ya. Baru faham apa yang terkandung di dalam Al-Quran, bahawa ia meliputi seluruh kehidupan. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, ada tak peraturan-peraturan dalam Islam? Ada. Ini dia fadilah. Itu sebab Allah suruh kita baca Quran. Dan baca Quran ni memang digalakkan bermula di bulan Ramadan ni. Bukan mana bulan Ramadan je baca Quran, lepas itu tidak, tak ada. Disuruh kita baca bermula dari bulan Ramadan ni. Sampai bila? Sampai padam. Baca tiap-tiap hari dan baca maknanya. Baru kita faham Islam. Bila kita faham Islam, baru boleh kita amalkan Islam. Kenapa tu? Habislah tu, udahlah tu. Udah 40 minit dah. Orang tak kira tak sampai setengah jam. Ini 40 minit. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun.